Sejumlah wilayah di Surakarta banjir akibat air Sungai Bengawan Solo meluap usai diguyur hujan berintensitas tinggi. Banjir terparah di antaranya di Kelurahan Jagalan dan Pucang Sawit. Saya masih liputan deh. Banjir menggenangi ratusan rumah warga mencapai 1,5 meter. Lokasi terparah di Kelurahan Jagalan dan Pucang Sawit dan warga tak sempat menyelamatkan barang mereka dari banjir. Sejumlah warga mengungsi dan sebagian tinggal di dalam rumah. Warga juga mendapat bantuan berupa logistik dari warga dan relawan. Ini tempat souvenirnya dewe kalau Bu. Nggak bisa buang ke mungkin ya di anu kan juga besar air sungai. Tapi kalau di sini berarti ada berapa RT Pak yang kena ini? Kalau sini satu RT itu sekitar ya 30-an kakak. Ya, kalau ini RT 2 RW 6. Kalau di sana RT 3 RW 6 itu hampir keseluruhan terkena semua. Berapa kakak, Pak? 90-an lebih, sekitar 90-an kalau RT 3 RW 6 itu.